Innalillahi wa inna ilaihi rojion. Telah berpulang ke Rahmatullah. Syafirah Zahrim Febina. Mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Korban Erupsi Gunung Merapi. Sore ini sekitar pukul 17.45 menit, waktu Indonesia bagian Barat. Di RSUP M. Jamil Padang. Setelah menjalani perawatan. Akibat luka bakar 70% yang menimpa beliau. Mari kita doakan, Semoga almarhumah diampuni dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan ditempatkan di surganya. Amin. Begitu berita duka yang tersiar di media sosial tentang kondisi terkini korban erupsi Marape yang dirawat di RSIPM Jamil Padang. Hal itu dibenarkan di rut RSIPM Jamil Padang. Dr. Dovi Janas, benar, pasien korban erupsi atas nama Zafira dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 17.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami atas nama Direktur Utama dan Civitas Hospitalia RSUP turut berduka cita. Semoga Ananda Zafira mendapat tempat yang layak di sisi Alan, kata Dovi, Minggu 17 Desember. Zafira Zahrim Febrina dirawat di ruang ICU, tulip dan telah menjalani perawatan sejak dua minggu terakhir di RSUPI Jamil. Beberapa waktu terakhir terjadi pasang surut kondisi pasien, sehingga menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Menurutnya, RSIP Jamil telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perawatan kepada Zafira Zahrim Fabrina. Malam ini sedang berlangsung penyelenggaraan jenazah, almarhumah, dan sepenuhnya dilakukan pihak RSUP Jamil mulai dari proses memandikal, mengafani dan memfasilasi pengantaran jenazah hingga dikuburkan. Jenazah Safira Zahrim Febeina akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Belimbing, Kota Padang.